Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di Campur Channel yang seperti biasa di Pasar Hewan Bulgo. Ya, setiap hari Selasa, ini tanggal 22 November 2022. Ya, suasana lumayan semarak ya, banyak terlihat sapi dari jenis sapi Aceh yang terlihat di belakang kita. Jadi untuk lebih jelasnya, sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi sekaligus kecocokan harga dari juragan. Jadi untuk lebih jelasnya, kita akan coba keliling melihat suasana sekaligus cek harga. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba keliling dulu melihat suasana pasar. Mantap. Sapi, banyak jenis sapi Aceh yang masuk untuk tanggal 22 November 2022. Ya, kita coba lihat ini dari Bang Baka. Bang Baka ada barang drone nyok. Ini punya barang ini dua-dua Bang Baka, indukan nyok gap dah aku yang padu kena you mah. 17 juta lah par tu. Ya, mantap, ini dari Bang Baka ya, juragan kita yang tidak pernah asing di pasar hewan Bulgo yang mangkal di sel bagian barat ya. Mantap. Ya, ini dibuka harga untuk kategori sapi indukan 17.200. Ya, mantap ya. Yang di sampingnya 14,5. Ya, mantap, ini dari juragan yang sama juga untuk sapi bless ya. Sapi simental ini sepertinya persilangan dengan sapi Bali. Ya, dibuka harga. Padu dulu mau buka? 14,5. 14,5 juta ya. 12,5 juta. Ya, mantap ya, sapi darah. Ya, masih sangat segar. Jadi bagi yang berminat sesuai dengan komentar yang kita dapat dalam channel ya, bagi yang berminat untuk memiliki sapi biasa di jenis sapi Bali persilangan dengan sapi simental ya, seperti contoh di depan kita ini, sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi dan bisa langsung menghubungi ke Bang Baka ya. Mangkal di sel bagian barat. Mantap ya, ini sapi 17.200 untuk kategori sapi indukan. Ya, ini sapi masih sangat produktif. Mantap ya, sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak ya untuk melihat kriteria sapi. Mantap, mantap ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini masih dalam kategori sapi indukan. Ya, mantap. Padu kena Yuma. 15 juta. 15 juta setengah. Mantap, produktif ya. Aman dah, mantap. Ya, mantap, ini dari Bang Iqbal ya, juragan kita. Nah, ini untuk kategori sapi indukan juga dibuka harga 15 juta setengah. Jadi simental, Bang. Ya, mantap ya. Sapi simental. Ya, ini juragan kita sudah berkumpul. Padu buah nanti barunya. Kuih bohnya kan? Berarti urunnya minggu yang kau di kolom yang ramai ni. Ya, mantap. Yang segolong terlanjut bang. Nombor HP ya ke betul. 0852. 0852. 0602. 60 60. Itu nombor HP juragan kita. Ya, Bang Iqbal dari Matang. Ya, jadi bagi yang berminat untuk bertransaksi dengan juragan bisa langsung menghubungi ke nombor HP yang sudah kita dapatkan. Untuk keterangan transaksi ya, tidak juga hanya untuk pembelian ya. Bahkan juragan juga menampung untuk sapi penjualan ya, baik dari masyarakat dan dari siapapun ya, beliau tampung. Mantap ya, nomor HP sudah kita dapatkan untuk mempermudah para sahabat ternak melakukan transaksi ya. Ini masih dari juragan yang sama ya, sapi dari jenis sapi Aceh juga. Nyoba ikhmat pada kenyang ya, 15 juta. Ya, mantap, sapi Aceh ya, jantan harga 15 juta. Ya, mantap, jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi ya dan cocokan dari harga yang dibuka oleh juragan kita. Mantap ya, sapi Aceh. Ya, kita masuk di lapak punya Pak Din ya, juga terlihat ini satu ekor sapi penggemukan. Ya, kategori sapi penggemukan dari jenis sapi Brangus ya, persilangan dengan sapi simental. Padu kenangnya Pak Din? 20 sah. Ya, mantap ya, sapi super. Ya, kategori untuk sapi penggemukan ya dari Pak Din. Padu ini warnanya Pak? Sini saja. Dua ini kaligus ini. Berarti naik aja ke rezeki ya. Ya, mantap ya, sorotan kamera bisa membantu sahabat anak
Mantap ya. Harga 21 juta. Jadi sahabat Renak bisa melihat kriteria sapi dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh juragan kita untuk tanggal 21 November 2022. 22 November 2022. Ya, mantap. Makasih Pak Din. Mantap ya, kita lanjut. Tadi lapak punya Bang Syahril juga terlihat ini satu ekor sapi simental ya, dari jenis sapi simental untuk kategori sapi indukan. Bagi. Ya, ya, ya. Ya, kita lanjut ke sel bagian tengah. Ya, juga ini masih banyak terlihat sapi dari jenis sapi Aceh. Ya, untuk tanggal 22 November 2022 tidak banyak terlihat sapi ukuran besar. Ya, baik itu sapi potong maupun sapi untuk kategori sapi penggemukan. Ya, mantap. Yang banyak terlihat untuk tanggal 22 November adalah sapi dari jenis sapi Aceh dan sapi indukan ya. Mantap. Ya, kita coba masuk di sel bagian tengah. Ya, ini di lapak punya Nelly ya. Ya, juga terlihat ini beberapa ekor sapi untuk kategori sapi penggemukan. Ya, mantap, sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak untuk melihat kriteria sapi yang disediakan oleh Nelia ya untuk tanggal 22 November. Ya, mantap ya. Sapi super. Jadi sebelum kita tanya tentang harga, sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi dan kecocokan dari harga apa? Dan kecocokan dari kriteria sapi ya untuk kategori sapi penggemukan. Ya, mulai dari bagian kepala, ya bagian leher, badan, ya, panjang badan, punggung serta bokongnya. Mantap ya. Dan Elia sudah beranjak dari lapak ya untuk menyusuri para pembeli. Jadi terlewat untuk kategori apa keterangan harga yang kita dapat dari juragan ya. Tapi taksiran kita untuk harga sapi seukuran ini, nah, ini juragan kita sudah mendekat. Nyo padu perut bukannya ya. 26,5. Mantap ya, sudah kita dapat ini dibuka harga oleh juragan kita Nelia ya, 26,5 juta. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi ya ada kecocokan dari harga yang sudah kita dapatkan. Tapi sepertinya untuk harga sapi yang dibuka oleh Nelia lebih rendah untuk hari ini tanggal 22 November 2022. Dari dua pekan yang sudah kita lewatkan ya. Cuman beda warna dan ukuran apa dari bentuk dan model sapi. Mantap ya, 26,5 juta. Oke, kita lanjut. Jadi umpannya ya yuk. Kita coba pindah ya, lanjut ke sel bagian timur. Dan ini juga terlihat satu ekor sapi jantan ya, kategori untuk sapi penggemukan. Dan ini sapi lumayan mantap ya, tidak tahu siapa yang punya untuk kategori sapi di depan kita ini. Hampir berimbang dengan sapi yang bulu hitam punya Pak Din yang dibuka tadi harga 21 juta. Jadi sahabat ternak bisa melihat bandingan sendiri untuk harga sapi dan ukuran sapi yang sudah kita liput. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat ternak dalam mencari hewan berupa sapi untuk kategori sapi penggemukan. Oke, kita lanjut. Pak. Nanti apa barang, Pak? Nanti apa barang? Siapa? Kamu yang beri, Pak. Nanti apa barang? Patut. Yang nyo, nyo. Nyo adalah wero. Ya, mantap, ini dari saudara kita ya di Kubu Raya. Ya, Sarah Kubu, ha? Di Sarah Kubu. Ya, selaku pegiat untuk penggemukan sapi.
Dua ni sini. 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 Padu ni kena riung kan. 20. Pemandangan dia ada ni langsung dari pelaku pengemukan yang dibuka harga 20 juta. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi dan cocokkan dari harga yang sudah dibuka oleh juragan kita. Ya, mantap. Anak haluli ni. Bau panjangnya anak li ni. Ada nang pebo, ada ni kumong kabeh. Oh kabeh kau yang tinggal ada ron pak. Puan itu. Ya ya ya. Nayang raya ni. Nah. Nah. Tak nang bau yang pasal go. Ada lu. Padanya banyo babang dia lentro kena bau tu raya. Ya. Bagonya nak lun damong kan. Ya bagonya mah anak raya mudih limo ke. Ya. Ayo nan raya. Nayang raya. Tu harga 40. Baca guru. Baca guru mati kat raya punya. Kita minta nomor HP dan kita bacakan nomor HP dari Pak Fazil ya di Desa Sarakubu ya. Di Desa Sarakubu ini nomor HP-nya 08237073 7073 1350, yaitu nomor HP juragan. Nanti kita coba tempelkan di depan layar. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Fazil ya, untuk penjualan sapi kategori sapi penggemukan. Ya mantap ya, beliau adalah pelaku penggemukan sapi di Desa Kubu Sarakubu. Ya mantap. Terima kasih banyak Pak. Nanti insyaallah lonjak lo sawah ke Dilang Wu. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak. Okey, kita lanjut. Ya mantap ya, sapi-sapi super. Ya banyak disediakan untuk tanggal 22 November 2022. Jadi kita mungkin kita cek satu persatu. Jadi keterangan harga yang sudah kita dapatkan bisa membantu sahabat ternak ya untuk melihat kriteria sapi dan kecocokan dari harga yang sudah kita dapatkan. Sapi-sapi unggul. Mana? Agak beramu. Ya doki. Ya mata, itu dia suasana di Pasar Hewan Gurugot tanggal 22 November 2022. Ya suasana agak sedikit kurang semarak ya dari pekan sebelumnya. Jadi semangat dan antusias dari para juragan untuk menyediakan hewan ternak berupa sapi-sapi super. Ya baik itu sapi penggemukan ya, kategori untuk sapi penggemukan, sapi indukan dan sapi potong. Jadi setiap hari Selasa di Pasar Hewan Gurugot bisa sahabat kunjungi. Ya untuk belanjaan berupa sapi yang sudah kita sebutkan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi sahabat ternak semuanya. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.